Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir lagi di sini channel saya Master Golden. Woyo, gimana kabar Anda hari ini, guys? Kali ini saya akan tunjukkan proses pembuatan yang namanya rose quartz. Ini rose quartz agak menarik di hati ya. Ada dua rose quartz yang akan saya tunjukkan, tapi yang akan saya buat mungkin yang besar. Kalau ini dilihat aja ini kayak gandul. Tahu gandul? Gandul itu pepaya, guys. Pepaya California yang warnanya semu oranye di sini. Nah, warnanya juga cantik. Ini rose quartz kayak gini. Bahkan saya belum pernah kayaknya nonton selama ini nemu rose quartz ya dibuat jadinya seperti apa. Dan kali ini kita nemu ada bahan yang lebih besar, karena untuk bahan ini udah terlihat retaknya di sini, guys. Nah, ini terlihat retaknya. Maka itu saya mau ngambil yang gede aja, pas pecahan bahannya lebih besar. Ini dari jenis rose quartz juga atau quartz, tapi konturnya agak berbeda dari yang lain karena ini pecahan dari bahan besar. Ini ya, ini warnanya udah pinkish-pinkisan, agak ya pink bener ya, warnanya pink. Cuman seratnya mungkin bisa diambil 1-2 untuk menjadi cincin, karena jumlahnya besar, bekas pecahan besar ini. Tembusnya juga oke sekali. Seperti apa jadinya juga bikin penasaran, karena saya sendiri belum pernah memvideokan ya untuk membuat batuan-batuan temuan kerikil seperti itu. Kalau ini udah terlihat, benernya ini mau buat ini saya bagian sini, tapi ternyata di sini ini retak, guys. Nah, ini retak satu, ini dua di sini. Nah, itu bahan kerikil kayak gitu. Ini yang sebelah sini kalau nggak retak jadinya bagus, warnanya juga cantik. Oke, kali ini kita lihat prosesnya jadinya seperti apa, sambil nanti di terakhiran saya tunjukkan yang udah pada jadi ya. Ini agak lama saya nggak ngonten gosok-gosok ini, karena memang benar-benar agak lama saya nggak gosok ya. Yang udah saya titipin udah pada jadi seperti apa saja, nanti kita liput. Nah, sambil ngeliput proses pembuatan ini ya. Oke, kita lanjut sampai yang buyu-buyu. Jangan lupa Madang, daerah Madang, Sumapu. Kita lanjut. Cilik-cilik, yang tinggi
ya. Woyoyo, ini jadinya guys, mantap sekali kan. Raumum ini batu yang Anda lihat sebagai bahan tadi, bahan bongkahan yang telah pecah tadi, ini batunya. Inilah lukulo guys, batunya walaupun warnanya itu tidak tegas alias agak pucat, tapi dilihat itu enak karena memang berasal dari sungai tua lukulo. Ini batu ini mungkin dari jenis rose quartz ya, saya kira atau saya tebak ini dari jenis rose quartz. Nah ini dari jenis rose quartz ya, seperti ini. Biarpun dia warnanya itu enggak tegas, tapi dia sangat ngangenin batuan lukulo dan mengkilat cantik sekali. Nah seperti ini. Ini warnanya kalau didefinisikan dari mata saya langsung itu pink, cuman pink muda. Nah kalau dilihat ini kan mirip kulit saya ini warnanya ya. Nah ini mirip kulit jari-jari saya, tapi sejatinya mirip sih. Inilah jadinya, kita sudah masukkan ke dalam ring 9 batu tua dari sungai tua lukulo. Kali ini saya akan tunjukkan semuanya yang telah jadi untuk konten kali ini. Seperti biasa, karena ketika gosok satu dan review satu itu aja kurang mantap jos, akhirnya saya selalu ketika mereview sebuah gosokan batu pasti ada temennya yang telah jadi, karena memang setiap hari saya ninggal bahan atau ninggal suatu gosokan untuk menjadi suatu proses gosokan. Kali ini kita ambil dari yang paling kiri guys. Nah ini, wow, ini mungkin warnanya sama seperti backgroundnya, yaitu rumput-rumputan hijau yang indah sekali. Ini Indocres dari jenis sungai dareh apa ya, sungai dareh lumut apa gimana ini ya, kok dari bahan luar. Nah saya selalu menggosok semua jenis bahan yang saya sukai, termasuk jenis batuan-batuan yang hijau-hijau dari keluarga giok seperti ini. Ini saya sangat suka, entah dari mana atau dari gimana pun itu, entah saya sangat suka. Maka dari itu kalau saya nemu barang bagus kayak gini pun saya rasanya senang sekali guys. Nah dari seluruh Indonesia guys, bahkan dari luar negeri kalau ada, saya juga kadang caranya kulak bahan seperti itu. Ini jadinya kayak gini, ringnya monel, cantik sekali, ada lumut-lumutnya di dalam, dan ini tembus kristal ya. Nah ini makin lama makin hijau model kayak gini. Oke ini taruh saja. Kedua adalah biosoral solar change color lagi ya. Oke ini change color itu kemarin banyak yang tanya change colornya cuma satu, banyak yang tanya lah ini ada lagi yang pada tanya kemarin, monggo. Ini posisinya ini ada dua inden berbeda ya, tapi yang jelas ini udah masuk change color ya. Walaupun agak kurang jelas pada video kali ini karena ini saya berada di outdoor yang sangat semelet sekali. Yang jelas ini jenisnya change color juga. Ini ada dua inden berbeda. Iya. Oh, aduh, ini enggak kelihatan jelas, tapi nanti kalau di foto pasti kelihatan jelas. Oke, kita lanjut gosokan yang telah jadi lagi yang lain. Ini guys. Tapak jalak lagi. Jangan bosan-bosan ya guys, karena kita explore tapak jalak itu enggak ada habisnya. Tapak jalak itu misteri, tapak jalak itu unik antik, dan tapak jalak itu memang lain daripada yang lain. Walaupun hanya batu plus kayak gini, ternyata susah dicari. Nah di depan Anda ini ada tapak jalak hitam, garisnya emas, dia emasnya mengkilat. Nah itu garis emas, ini natural alam, semua yang saya jual itu garansi natural 100%. Nah lalu apa kelebihannya hitam ini? Tapak jalak hitam ini adalah badar besi tapak jalak guys, dia nempel magnet. Kalau ini dicopot, walaupun dia ringnya nempel magnet ya, tapi ini berani copot. Setelah dicopot ditempelin magnet pasti nempel ini guys. Ini yang namanya tapak jalak badar besi garis urat emas. Ini uratnya emas, mirip sekali kayak urat emas sungguhan dari metal, karena ini mengkilat. Walaupun uratnya kecil laser kayak gini, tapi dia tapak jalak badar besi urat emas. Ada yang istimewa di konten kali ini. Kita lanjut ke yang selanjutnya, masih ke batu akik Sulaiman Junjung Derajat. Ini namanya Sulaiman Junjung Derajat ya. Ya lumayan unik, antik. Ini harganya juga nggak begitu-begitu mahal atau pas di kantong Anda.
biarpun warnanya kayak gini, tapi ini cantik ya. Ini ring 9 kalau nggak salah. Ada titiknya juga oranye di sini. Kita lanjut yang elang selanjutnya. Nah, ini guys. Ini namanya Akik Red Baron atau berasal dari Pacitan. Akik Red Baron itu sendiri biasanya berasal dari bahan kulit. Atau warna merah itu berasal dari bahan gumpalan. Lah, itu diambil kulitnya. Kenapa kok nggak merah sekali, guys? Nah, warna merah banget ya yang Anda lihat kadang di postingan-postingan. Anda harus hati-hati. Kenapa? Banyak di antara warna merah itu yang terposting dengan merah Fanta itu adalah warna merah sebuah warna merah diet, atau kita dalam bahasa mudanya saja itu pewarnaan merah. Nah, justru yang kayak gini itu yang natural ya, guys. Ada juga dengan warna-warna merah yang red banget atau red yang solid itu, atau merah-merah yang kuat itu, tapi harganya udah pasti mengikuti, karena warna merah seperti itu harganya di samping dia mahal, dia juga barang langka dan sangat susah dicari, guys. Tapi ini sejatinya merah, guys. Nah, ini sejatinya memang merah, maka dari itu dinamakan Red Baron ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita kembali ke batu antik, unik, antik, nan langka. Ini batuan dari berasal dari batuan anggur yang ada motifnya. Dan ini combong serambut. Nah, ini combong, guys. Nah, itu bawahnya kayak tempe ya. Iya, kayak lubang. Ini lubangnya lah, atasnya ini serambut combong. Ini juga batu combong serambut ya, ini namanya. Ini dimasukin rambut, masuk ya. Ini lubangnya cuma serambut di atasnya. Kalau dilihat dari samping kayak gini, kayak gunung tiga dimensi. Nah, itu ada kayak gambar gunungnya ini, tiga dimensi. Itulah yang namanya combong serambut. Kali ini, konten kali ini, kita sudah bahas semua dari batu Lukulo. Batu temuan yang standar-standar saja, tapi sangat ngangenin, dari Sungai Tua Lukulo. Dan batunya otomatis batu tua. Ini warnanya seperti kulit manusia, tapi ini adalah dari jenis rose quartz ya, guys. Yang lainnya adalah batuan-batuan yang telah diantrikan bahannya dari beberapa hari yang lalu, bahkan satu minggu yang lalu. Jadinya seperti ini. Selalu ada proses, selalu ada hasil, selalu ada hasil karya seni. Karena hidup itu selalu bergerak, walaupun apapun keadaan Anda, kita roda itu harus berputar. Dan roda itu kadang di atas, kadang di bawah, dan kadang selalu berputar. Maka dari itu, tekan tombol subscribe-nya dan menjadi sahabat MG di seluruh Nusantara. Dan selalu ada petualangan yang woyo-woyo, walaupun gambolang kayak gini, kita tunjukkan suatu proses yang sungguh sangat ciamik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos, woyo-woyo nih guys. Bagi yang suka ya, nomor WA-nya 0859 2400 8996. Ini batu Sungai Lukulo. Ini batuan kayak gini kalem, tapi sungguh sangat ngangenin. Mau buat giveaway apa ya? Kapan kita giveaway? Pertanyaan yang sungguh cantik. Yo guys, lagi berdengarin kaki nih.